في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Vaksin pertama untuk 200 ibu hamil di Lombok. Untuk pertama kalinya di Pulau Lombok, sebanyak 200 ibu hamil menerima vaksin COVID-19. Disaksikan langsung oleh Bupati Lombok Timur Haji Sukiman Azmi dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Pencanangan vaksinasi untuk ibu hamil di Lombok berlangsung di halaman Pondok Pesantren As-Sunnah Kecamatan Aikmal Lombok Timur. Bupati Lombok Timur mengingatkan warganya bahwa pencegahan tertular COVID-19 hanya dengan dua cara, yakni vaksin dan menjaga protokol kesehatan. Bupati juga mengingatkan para ibu hamil penerima vaksin untuk menyempurnakan proses vaksin dengan penyuntikan kedua pada waktu yang telah ditentukan. Kita ketahui bersama bahwa untuk menghadapi COVID, menyelesaikan COVID, mengatasi COVID-19 ini hanya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan vaksin. Yang kedua adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tadi Pak Kadis menyatakan ada 3T, ada 5M, dan seterusnya. Kalau itu tidak kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, maka vaksin itu juga tidak akan banyak manfaatnya bagi kita. Nah, oleh karena itu, terima kasih atas pencanangan ini, dan sudah barang tentu di semua kabupaten, di 10 kabupaten kota di Provinsi NTB ini, kita siap untuk melaksanakannya. Di kesempatan yang sama, Ketua Pondok Pesantren Mahat As-Sunnah Ustadz Abdullah Husni LC mengajak warga untuk husnuzon atau berbaik sangka kepada ulama. Dalam hal ini para ulama di MUI yang telah menyelidiki dan kemudian menetapkan bahwa vaksin COVID-19 itu halal. Nah, kita sebagai umat Islam, kaum muslimin ya, tentu kita harus mengedepankan husnuzon kepada para ulama kita. Ya, mereka telah memberikan kita keputusan atas keilmuannya, kewaraannya, dan insya Allah mereka siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita mentaati hal tersebut. Ya, menerimanya, apalagi ini sudah sesuai juga dengan arahan dari pemerintah kita. Kita sebagai rakyat, mari kita pertama mentaati pemerintah, yang kedua mempercayai hasil daripada keputusan ulama kita. Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga Lombok Timur, Nur Hidayati, menyambut gembira terjalinnya kerjasama antara instansi kesehatan dan pondok pesantren. Karena di sini samping secara akses gampang gitu ya, itu sih. Kemudian harapan kita juga karena di sini ini insya Allah akan membuat masyarakat lebih tidak merasa takut bahwa imunisasi itu tidak dilarang secara agama gitu ya. Jadi ya kan pendekatan programnya ke sanalah. Acara vaksinasi ibu hamil pertama di Pulau Lombok itu berjalan dengan lancar dan tertib. Tim Media Sunnah TV melaporkan.